Sedih saya melihatnya. Ibu saya sampai berlutut melihat keadaan adik yang tidak berpakaian dan tergantung di atas pohon. Ayah saya memberitahu dua kawan supaya jangan kecohkan perkara ini pada penduduk yang lain. Ayah terus menghubungi pihak berkuasa untuk dapatkan bantuan. Ketika menunggu pihak berkuasa datang, saya terperasan di sekeliling kawasan ini, kata beliau, terdapat beberapa lilin, batang lilin. Ada juga seekor ayam hitam yang sudah mati dan mungkin ada mangkuk berisi darah ayam tersebut. Terperanjat apabila ternampak beberapa patung berhala kecil yang diletakkan atas kain. Saya baru sedar inilah pohonnya. Dan adik saya baru sedar dan rasa adik saya mungkin menjadi mangsa dan pemujaan sihir. Jadi inilah pohon yang dimaksudkan. Sekian terima kasih. Okey bro, kat. Aku dah tak sedar hati lah. Baik, pendengar Ria 897 FM, saya rasa saya tinggalkan Hafiz, saya tinggalkan Yazid dan saya tinggalkan Cik Bahar di sini untuk pack barang-barang kamera. Saya akan balik ke base camp sebab saya dah tak tahan lagi. Sini tempatnya memang 20 meter ni. Okey, terima kasih. Sekian terima kasih.